tarik ya. Aku takut kamu jatuh. Hajam bapak dua, hajam bapak dua, hajam bapak dua, hajam bapak dua, hajam bapak dua. Jadi hari ini kita mau melakukan sesuatu yang sangat amat keren. Jadi ceritanya hari ini salah satu dari kita akan dilakbanin di atas tembok. Contohnya itu seperti ini kakak yang di TikTok sini, karena aku nyontek dari dia juga. Apakah anda siap? Tidak. Kita harus gamsu siapa yang akan ditempelin di tembok pakai lakban. Yang kalah yang ditempel ya guys. Gunting kertas gantung. Tidak. Jadi aku udah beli lakbannya banyak banget. Dan anda harus menempelkan saya di tembok. Tadi aku mau transisi, aku udah ganti baju hitam semua gitu. Enggak. Loncat 3, 2, 1. Ya. Apa ini? Oke. Oke, Deddy Kobius. Baiklah teman-teman, ini adalah saatnya. Saya siap. Dramatis banget ya. Sini, saya mulai. Salatin pertama, bulu aku jangan pada ketarik ya. Gak apa-apa, free waxing. Okay. Salatin pantat. Perkenalkan Miss Universe 2080. Ama nih yang ngerjainnya nih. Diam! Teman-teman tolong doakan saya supaya saya bisa melewati ujian ini. Bayangin ada orang malam-malam datang terus ada yang lagi nempel di tembok. Dia langsung trauma seumur hidupnya kayaknya. Semangat guys. Jess, apakah saya dibayar? Tidak. Parah. Tidak. 300 tahun ribu kemudian. Capek. Panas. Lakban mulut kali. Angkat lagi ketek. Nah. Bagaimana perasaan anda? Capek. Aku gak sih yang harus ditanya perasaannya. Kenapa sih kamu mulai ditanya perasaannya? Mulut aku! Diam. Udah merasa kuat belum? Beginilah kondisi saya sekarang ini. Nah. Masa aku mau diajak TikTokan guys? Nih, biang kerok. Diajakin TikTokan. Jadi gini. Aku tarik ya. Aku takut kamu jatuh. Baiklah, sekarang bagaimana saya turunnya? Pulang gak sih? Pulang yuk, pulang! Bye-bye! Ini aku beneran gak napak, lihat teman-teman. Lihat kaki aku gak napak. Dadah. Aduh, sumpah Jessica. Setiap ada yang lepas dia kayak, oh. Tidak. Ini keren loh fondasinya. Aku masih belum jatuh juga guys. Berarti kuat ini, lakbannya kuat banget. Saya nggak mau ikut. Bye guys. Bye guys.